Let's go guys, kita bakalan nge-reaction Skibidi Toilet Multiverse episode 36 lagi tayang perdana nih guys ya. Sebelum masuk dalam video reactionnya, pastiin teman-teman untuk like video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Mari kita tembusin 2000 like dan subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video-video seru lainnya coy. Langsung aja ini guys ya, 20 detik lagi tayang nih guys. Bener-bener tayang perdana sih nontonnya ya. Let's go, kita like dulu. Dan subtitle udah nyala ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Titan Drillman sih tadi guys di thumbnailnya ya. Wah, apa ini? Oke, kayak ada pagernya guys, dinding besar gitu ya. Bener nih, Titan Drillman ini. Oke, Titan TV Man datang. Wah, markas baru Drillman kah? Woi, scientist coy, buy one kah? Ini orang-orangan scientist nih guys. Waktumu sudah tiba katanya ya. Oke, let's go. Wah, scientist gak sendiri guys. Sangar ya penampilannya ya. Apa ini guys? Wah ini yang dulu pernah muncul nih guys. Let's go melawan Dark Speaker Man. Ini pelanggar ya kita POV ya. Wah mantap, bantai. Kalah dia guys ya. Lanjut. Kita bareng sama siapa guys? Sama si Assassin Drill Man. Sama TV Woman. Ini regu yang dipisah kemarin ya. Ini regu yang ingin menyelamatkan ini guys. Woman. Siapa lagi? Drill Woman. Nah. Selamat ya mereka ya. Oke, dibakar sama TV Woman. Kebuka. Let's go. Siap gitu, bro. Ada lagi kan, nggak mungkin semudah itu guys kita jalan. Siapa nih? Ini yang kayaknya kemarin kita sempat lihat dia nih guys, atau enggak ya? Atau saya yang salah lihat ya? Wih, ditangkap. Let's go, kena matanya. Waduh, Dark Speaker Man. Copot guys. GG Assassin. Wah, kekuatan Kibra Woman OP guys. Buset, dia punya banyak laser. Syukur diselamatin ya. Ayo pelanggar, selamatkan dirimu. Wah, kena matanya dua-duanya guys. Gak bisa lihat ya. Wah, di-stopin waktunya. Clock Woman akhirnya menggunakan kekuatannya ya. Yeay, senang guys TV Woman. Oke, cabut. Nah, udah berhenti dia guys. Dijatuhin. Gak tahu itu guys, meninggoy atau enggak ya. Kayaknya meninggoy sih guys, setinggi itu ya. Oke, kita lanjut. Buset, dibakar lagi guys sama si TV Woman ya. Wah, udah ada mereka nunggu di sini. Siapa ini guys? Mel 07? Bukan. Si 06 ya. Di sini kah mereka mengurung si Drill Woman, guys? Ding. Ini guys, si Drill Woman nih. Di penjara laser gitu, bro. Dia ngasih info kah? Tempat ini akan menjadi kuburanmu, katanya, guys. Oke. Nyambung nih ntar nih. Kan? Itu nanti di episode berikutnya kita lihat guys. Tahu saya cliffhanger-nya. Sudah sering saya nonton Skibidi Toilet Multiverse Mamang Doom ya. Ini dia ngebantu si Titan Clockman harusnya guys. Lah, segitu doang. Coy. Really? Tapi aku gak tahu deh guys, kemana itu ya si Drill Titan. Tapi besar kemungkinan dia ngebantu Titan Clockman guys.
siapa lagi yang bantu Titan Clockman gitu ya. Oke, ternyata episode kali ini berdurasi 4 menit guys ya. Dan ini yang ada di thumbnail ini ternyata munculnya di akhir guys. Sekali itu doang ya. Berapa detik doang itu guys. Sedih saya guys. Gak apalah kita nonton sekali lagi guys ya. Tapi saya pengen nonton di bagian yang mana ya. Di sini sih kayaknya guys ya. Di akhir-akhir ini coy. Nih, sekilas banget guys. Oh, nge-lag pula internetku. Tolong, aku udah matiin semua loh di HP-HP ku loh guys. Internet cuman PC ku yang makai masih nge-lag ya. Nah, ini sekilas banget guys. Tapi ada suara timer gitu sih guys, kayak tidididing, tidididing. Nih, teman-teman coba denger ya. Tuh. Nah, ya kan ada kayak timernya gitu guys. Ngamuk dia. Jelas sih guys, emang Titan Drillman harus turun tangan ya. Wah, ini berarti ini guys markas Kibidi Toilet ya. Dan ini markas utamanya sepertinya guys. Ada tulisan 1 di sini ya. Nah, berarti Titan TV Man datangin ke markas kah? Atau dia ngebantuin si scientist guys? Tuh, dia ada di area sekitar sini juga guys. Di area dimana Titan TV Man datang ya. Oke. Okay. Baru muncul scientist guys. Nah. Oh iya. Teman-temannya dia tuh ada di sekitar sini guys. Tuh. Emang udah nungguin ya. Memantau mereka guys. Waktumu sudah tiba. Let's go. Wah. Harusnya sih Titan Driver muncul ya. Oh, para squad itu ada di dalam sini guys. Nah, ini tempat mereka nih. Di dalam sini ya. Oke, okay, oke, okay, I got it. Ada ibu-ibu anjay. Ada si Chainsaw guys. Terbalik ya. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu. Gila sabar ibu. Juga guys. Sampai si Assassin Drillman aja lari terbirit-birit guys. Tenang, tenang. Kita lanjut perjalanan ya. Ah, ini guys. Ruangannya sangat mencurigakan ya. Plunger aja ready begitu guys. Muncul dia. Ini adegan intens di episode ini ya. Wah, sangar banget coy. Matanya bisa ngeluarin laser. Ini kayaknya salah satu pasukan Apocalypse guys ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini guys. Nah, ini. Tuh, G-Man Apocalypse itu di area matanya juga rusak-rusak gitu guys ya. Ya, emang kayak sangar gitu lah guys. Serem lah ya. So, mungkin segitu dulu aja untuk nge-reaction kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat di-like videonya. Mari kita tembusin 2000 like. Biar saya bisa lanjutin lagi ke reaction berikutnya guys. Kalau teman-teman suka saya nge-reaction Skibidi Toilet Multiverse. Let's go, tembusin 2000 like ya. Dan subscribe juga channel ini, cuy. See you next video. Arigato, gracias, and adios.